Pharmacy. Ke tepi. Mana farmasi? Betul tak? Ya, saya farmasi. Boleh saya bantu? Ni kawan saya. Tadi dia pening-pening. Boleh tolong tengok dia tak? Boleh. Saya nak check blood pressure, cik. Wah, tekanan darah cik sangat tinggi. Teruk sangat ke farmasi? Tinggi sangat ni. Sebenarnya banyak sebab terjadinya tekanan darah tinggi ni. Salah satunya umur kita meningkat. Apa-apa pun, cik kena jumpa doktor dengan segera. Baiklah, farmasi. Saya akan terus pergi berjumpa dengan doktor. Okey, farmasi. Terima kasih. Sama-sama. Hai, farmasi. Hai. Kamu yang datang bertiga hari tu. Boleh saya bantu? Boleh tak cek saya punya tekanan? Mana tahu saya dah sihat ke? Boleh, tak ada masalah. Wah, tekanan darah cik sekarang sangat baik. Akak dah sihat. Lepas ni tak payahlah ambil buat lagi. Okey, akak dah sihat. Tak payahlah nak jumpa doktor dan makan ubat. Jangan begitu. Ubat tekanan darah tinggi tak boleh berhenti tanpa nasihat doktor tau. Ya ke? Tapi hari itu saya terus pergi jumpa doktor. Doktor ada bagi saya ubat sekejap ya. Saya tunjuk dekat sana. Macam mana kita nak tahu ubat ni asli atau palsu? Yalah kan? Sebab sekarang ni banyak ubat palsu ni. Saya cek ubat ini dengan Meditech ya. Oh, ubat ini asli. Jangan risau ya. Ubat ini selamat untuk cik makan dengan nasihat doktor. Terima kasih ya cik farmasi. Terima kasih, itu sudah tanggungjawab saya.